Ya, enak ya. Jeruk segitu banyak. Ya aduh, apa di kenyang kenyang gitu. Enak ya. Enak atu. Suka aku. Senangnya Bang Al Patih ketemu sama Om Masiwi sebahagia Lesla Lover melihat idola mereka. Namun banyak yang bertanya kemana Papa sama Bunda El. Namun hal itu terjawab sudah, nyatanya mereka juga bersama Abang Ges saat mereka main ke rumah Om Masiwi, ke studio Om Masiwi. Tentu terlihat kebahagiaan yang dibagikan di momen di mana Lesti dan Bilar bersuah foto dengan Abang dan Oma Sewi. Tentu kalian semua udah pada puas kan? Inilah komentar sahabat-sahabat kalian para Lesla Lover yang merasa bahagia ya melihat kebersamaan Leslar. Masya Allah, tabarakallah, tentunya aku bahagia tapi aku masih sakit banget lihat perlakuan ikan terbang ke Bang Bi dan gosip tentang Leslar. Namun masih ada juga yang masih merasa sakit hati terhadap perlakuan ikan terbang walau Oma Sewi dan Leslar baik-baik saja tentunya. Sebagaimana kita ketahui pada unggahan beberapa hari lalu terlihat Ibu Siwi membagikan momen di mana dia surprise banget tiba-tiba cucu tersayang kunjungi Oma. Terima kasih nak, semakin ganteng dan banyak gaya kamu. Ternyata cucuku suka banget sama Laib, mau nonton World Cup di SCTV, Indosiar dan video.com juga ya. Kapan-kapan main lagi ya Oma, tunggu, tetapi jadi permata hati untuk orang tuamu ya nak, kis-kis, kata Oma Sewi ya, Oma Harsiwi Ahmad tentunya guys. Tentu hal tersebut mencairkan suasana yang sebelumnya Leslar misalkan dianaktirikan oleh ikan terbang yang mana direktur pemasaran programnya adalah Ibu Harsiwi Ahmad tentunya guys. Ya, enak ya. Jeruk segitu banyak. Ya aduh, apa di kenyang-kenyang gitu. Enak ya. Enak atu. Suka aku. Gimana Les? Papa? Mana? Gimana? Itu papa itu? Tata? Hati? Tata? Bunda? Bunda? Orang-orang ini obses sama aku. Bayaran ya banyak banget ya. Kenapa? Obses semuanya sama aku. Kenapa? Kenapa? Belanja. Round and round, round.
Eh, tunggu. Tawa dia. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.